Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Nurul Aini Rizkiana. I was born in Jambu, 26 of October 2000. I live in Salatiga, and I am participant from Environmental Health Major Politeknik Komunikasi Semarang. Now, I'm currently on second semester of Diploma 3 Environmental Health Major Politeknik Komunikasi Semarang. My hobby is reading, cooking, and listening to music. And I'm also a type of student who like to organize. Motivasi saya mengikuti pemilihan Mas Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020 yaitu untuk menambahkan pengalaman pada diri saya, menambah wawasan, serta saya akan berkontribusi positif agar dapat menunjukkan Poltekkes Kemenkes Semarang agar dikenal oleh masyarakat luas. Menjadi Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020, saya memiliki visi. Visi saya itu membawa nama baik Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai perguruan tinggi kesehatan yang memiliki kontribusi signifikan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan visi, saya memiliki misi. Misi saya yang pertama, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta moralitas yang unggul serta kompetitif. Yang kedua, menjaga nama baik Poltekkes Kemenkes Semarang dan mengenalkannya kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, saya akan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, saya akan menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang dapat berpikir tanggap serta kreatif. Tujuan saya mengikuti pemilihan Mas Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020 adalah untuk mengajak teman-teman agar selalu meningkatkan kemampuan diri dengan mengembangkan potensi diri dalam bakat, minat, dan wawasan yang luas. Seperti yang diajarkan oleh salah satu pahlawan perempuan di Indonesia, yaitu Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Semasa kecil, Raden Dewi Sartika telah bisa membaca dan menulis, dan ketika dewasa, ia ajarkan kepada warga sekitar. Dewi Sartika kemudian mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Istri pada tahun 1904. Dilihat dari biografi Raden Dewi Sartika, dapat diambil pelajaran bahwa kita sebagai mahasiswa generasi muda, terutama para perempuan, harus bisa berpikir cerdas, tanggap, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Apalagi kita sebagai calon tenaga kesehatan benar-benar dapat berkontribusi penuh dalam masyarakat, seperti mengajarkan tentang hal-hal kesehatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. As a prospective health worker, let's help others to be able to create a healthy country. Jangan lupa pilih saya dalam pemilihan Mas Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2020. CKL bersama Sehat Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.